seperti itulah hasil strike bertubi-tubi, lur. Nah, itu ikan saluang. Bangun Rejo, petani L3 Bangun Rejo. Sudah. Suara mesin itu panen bapak ya? Ya, panen padi. Nah, itu panen padi. Yuk kita datangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau mancing di posisi daerah pertanian seperti itu, lor. Ini daerah pertanian berada di L3 Blok A. Ini saya mau mancing di situ, saudara. Nah, itu posisinya. Mancing ikan saluang, begitu, saudara. Seperti apa keseruan mancing ikan saluang? Nah, seperti ini, saudara. Kita pakai umpan pelet. Mata pancing nomor 3 ini, lor. Ini senarnya senar pakai ukuran nomor 20. Ini. Nah, seperti ini. Kita pakai reel. Pakai tegek panjang 1 meter 25 ini. Yo, cemplung capluk. Nah, tuh langsung dimakan. Cemplung capluk. Yo, terus cemplung capluk. Nah, langsung dimakan. Langsung dimakan. Nah, tuh langsung dimakan. Ayo. Langsung dimakan. Betul-betul. Sambar cupmu. Yo, cemplungkan lagi. Cemplung capluk. Langsung dimakan, dulur. Langsung dimakan cup. Nah, nih pendapatan seperti ini, lur. Ikan saluangnya nih. Ya. Yo, cemplung capluk. Langsung dimakan cuk. Wah, nih pendapatan langsung seperti ini, lur. Wah, saluang. Nah, panen saluang, lur. Ya, nih masih pakai umpan pelet, kita cemplungkan lagi. Cemplung capluk. Langsung dimakan. Oh, cuk. Beduh, langsung. Wes belum kena. Nah, masih pakai umpan pelet sama supermi, bos. Cemplung capluk. Langsung, wah nih langsung betul-betul cemplung capluk. Walah, lepas. Guys, masih lepas di dalam air, alhamdulillah. Ya, nih masih pakai umpan pelet, kita cemplungkan lagi. Cemplung capluk. Langsung dimakan. Cuk. Yo, cemplungkan lagi. Masih pakai umpan pelet sama supermi, bos. Cemplung capluk. Lup. Boleh. Wis, cemplungkan lagi. Masih pakai umpan pelet sama supermi, bos. Yo, cemplung capluk. Tulup. Nah, lup. Wis, betul-betul cemplung capluk seperti ini, bos. Nih, masih pakai umpan pelet sama supermi, bos. Cemplung capluk. Langsung, wah nih langsung betul-betul cemplung capluk. Walah, lepas. Guys, masih lepas di dalam air, alhamdulillah. Cemplung capluk. Lup. Langsung seluangnya. Ayo, seluang babon-babon, bos. Ayo, langsung sekali cemplung, langsung sambar. Yo, cemplungkan lagi. Cemplung capluk. Tuh langsung lup. Dapat lagi. Langsung. Wah, alhamdulillah. Yo, cemplung capluk. Cup langsung. Wes, langsung betul-betul cemplung capluk. Yo, cemplung capluk. Langsung diajar tuh cup. Ayah. Nah, seperti itulah hasil strike bertubi-tubi, lur. Ikan saluang. Nah, posisi lokasi berada di pinggir sawah seperti ini atau di daerah pertanian, bahkan ada yang nanam sayur-sayuran seperti itu, lur, daerah pertanian. Alhamdulillah hasil padinya itu jos-jos mantap seperti ini, lur. Nah, ini ikan saluang.
Itu cara mencari ikan saluang. Kita mau singgah-singgah itu ada suara alat ataupun mesin itu. Kita mendatangi itu. Kelihatan bapak tani lagi panen itu, saudara. Lokasi luas daerah pertanian. Ini daerah pertanian L3. Padinya seperti ini, Lur. Ini ada yang masih hijau nih. Masih hijau. Mudah-mudahan nanti penuh penghasilan bagi para petani dimanapun saudara ataupun berkebun bahkan bertani dimana-mana. Semoga sukses nanti bisa mengikuti pertanian. Ini pertanian atau petani di daerah Kutai Kartanegara, tepatnya di wilayah Kalimantan Timur, Samarinda. Begitu, Lur. Nah, seperti itu. Itu ada yang panen padi itu. Kita mau datangi saudara itu. Nah, itu. Kita mau datangi seperti ini. Halo, Pak E. Halo. Bapak E atas nama siapa, nggih? Ah, Pak Sutompo. Nah, ini bertemu dengan Bapak E bertani di sini ya? Iya. Nah, ini namanya Pak Sutompo. Petani di L3 nggih? Iya, L3 Bangunrejo. Petani L3 Bangunrejo. Ini suara mesin itu panen Bapak E ya? Ya, panen padi. Nah, itu panen padi. Yuk kita datangi. Itu ada mesin penggilingan atau mesin perontok seperti itu, Lur. Kita datangi sekarang. Lokasi Bapak Sutompo tadi itu posisi panen. Ini yang sebelah belum panen, ini yang dipaneni di antara selah-selah tanaman jeruk. Nah, ini Bapak Sutompo itu orangnya telaten, Lur. Telaten karena panennya itu cara menanam di pembatas dikasih tanaman jeruk, sebelahnya padi seperti itu. Nah, seperti ini penghasilan saudara. Rasanya Lur. Nah, ini bilangnya Bapak Sutompo cari beras baru. Ini telih ya, Pak. Ini supaya perut tidak lapar, bahkan tidak kelaparan. Nah, seperti ini rasanya cari beras baru. Memang petani itu sengsara, tapi kalau posisi panen seperti ini, saudara, alhamdulillah. Semoga semua para petani ini penghasilan melimpah. Nah, seperti itu. Posisi tani dan pertanian ini cuaca atau posisi musim kemarau. Ini yang kemarin pernah panen di sini juga saya habis mancingan itu. Tadi itu juga habis mancing kita datangi saudara lagi merontokkan padi ini pakai perang sawah gitu. Ternyata perang sawah makan padi yang mengoperasikan bahkan perang beras itu, Lur. Ini posisi musim kemarau sampai tanah seperti itu contohnya tuh, Lur, tanahnya tuh. Nah, seperti itu. Tuh semua tanah-tanah itu pada
pecah-pecah seperti itu. Tanahnya semua pecah-pecah karena posisi musim kemarau. Jadi kemarin tempat di sini itu musim hujan atau musim banjir. Ini ya alhamdulillah tidak banjir, tapi kemarau itu tanah sampai pecah-pecah. Musim kemarau, Pak De. Nah, ternyata ini wereng sawah aktif lagi seperti ini, Lur. Nah, itu. Iki menghabiskan padi yang wereng sawah ini, Pak Tompo. Iya. Lek awak dhewe menghabiskan beras begitu, Lur. Nih, wereng sawah dan wereng beras. Nah, ini muncul lagi wereng sawah dan wereng beras. Tadi itu ketemu wereng sawah seperti ini pas mancingan posisi di lokasi seberang sana tadi itu. Kita mendengar atau keberadaan di daerah pertanian L3 tepatnya di Blok A Bangun Rejo di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur, yaitu di tepatnya di Kutai Kartanegara, daerah pertanian. Ini musim kemarau nih, Bos. Wah, seperti ini, Lur. Mantepnya nih. Wah, jos nih. Seperti ini, Lur. Makan kopi, Lur. Wes, jos nih. Ini mudah-mudahan seandainya enggak meningkat, semoga saja meningkat penghasilan bagi pesem. Adem ayem bilangnya Bapak Sutompo itu, Lur. Nah, itu para anggotanya Bapak Sutompo seperti ini. Ini saya tumpang sari jeruk. Nah, tumpang sari jeruk tak. Jadi tanaman itu ada padi, ada jeruk begitu. Ini ada bentul. Nah, itu juga ada pisang. Nggih. Lur, wereng beras karo wereng sawah sampai ideng, Lur. Ora apa-apa sampai ideng, sing penting seger waras. Enggak adem ayem. Nah, sing penting seger waras ngono ae. Nek segere waras. Tapi wereng beras karo wereng sawah iki sing enggak waras, Mas. Repot, teter. Yo ditet kerjanya berturut-turut begitu. Oke, semua saudara, ini salam sehat di mana saudara berada. Cukup sampai di sini, ini aktivitas para saudara seperti ini. Tadi itu awalnya mancing, ternyata ketemu wereng sawah, yaitu, nah ini juragan wereng sawah nih, juragan wereng sawah. Ternyata wereng beras juragannya. Oke, ku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Semangat. Tetap semangat, Lur. Tetap semangat. Adik.